Capai kedudukan sebagai 10 lapangan terbang terbaik di dunia itu hasrat kerajaan terhadap lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Bagi mencapai sasaran itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menyatakan penambahbaikan dan penyelenggaraan operasi lapangan terbang itu perlu diberi perhatian. Ini termasuk perkhidmatan penggerak penumpang automasi atau aerodrain dan sistem pengendalian bagasi. Kedua-dua komponen ini amat penting kepada perkhidmatan lapangan terbang. Kerana bagi seorang penumpang, yang pentingnya apabila mereka berlepas ataupun mendarat di satu lapangan terbang, apa yang paling penting? Yang pentingnya mereka kena sampai daripada pintu masuk lapangan terbang sampai ke pesawat mereka dengan satu perjalanan yang lancar, yang cepat. Yang keduanya, apabila mereka mendarat, mereka nak ambil bagasi mereka dalam keadaan yang segera. Beliau merasmikan Plaza Premium Lounge di KLIA berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai antarabangsa Skytrax. KLIA berada di tangga ke-67 dalam senarai lapangan terbang terbaik dunia 2023 berbanding ke-62 pada tahun sebelumnya. Rekod terbaik yang pernah dicapai oleh KLIA adalah di tangga kedua pada tahun 2001 sebelum rosot ke kedudukan ke-14 pada 2013 dan ke-44 pada 2018.